Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman ya. Jumpa kembali dengan Sniper Gabol. Teman-teman, ini unit yang sempat saya up kemarin ya, mengenai regul yang rada lambat ya, kurang konsisten ya dan kurang stabil, tapi alhamdulillah udah tak bongkar, tak bersihkan dan lain-lain ya. Nanti kita sama-sama coba untuk tes groupingnya seperti apa di kertas, terus 80 meter dan 95 meter ya. Nah, kebetulan untuk unit ini ya teman-teman ya, unit ini unit ready teman-teman. Ini unit RTXX ya, ini ready teman-teman. Jadi unit ready. Jadi buat teman-teman yang nggak mau inden, nggak mau ribet dengan spek seperti ini ya, lumayan mewah lah. Saya bilang lumayan mewah. Ya boleh nanti langsung WA ke nomor saya di 085317960199. Itu nomor WA saya ya. Untuk Mimi sendiri saya coba pasti di BST ya, BST 13, 14, 15, mana yang masuk, mana yang akurasinya paling cakep, paling masuk, yaitu yang saya up ya, itu yang saya up ya. Untuk tele nggak ikut ya teman-teman ya, untuk tele nggak ikut karena ini tele buat setting-setting aja. Tapi kalau teman-teman ingin memiliki unit ini dengan tele yang lengkap, misalkan seperti apa speknya, silahkan nanti bisa lanjut WA ke nomor saya ya. Untuk spek sendiri udah nggak usah saya jelaskan panjang lebar karena sebelumnya saya udah jelaskan juga ya, untuk spek-speknya ya, larasnya, tabungnya, regulnya ya, ini ya. Jadi intinya sekarang tinggal tes apakah dengan regul Huma yang kemarin sempet rada ruwet gitu ya, setelah saya bersihkan, setelah saya setting-setting sedikit oprekan ya. Ya autodidak lah ya, karena saya tanya ke beberapa teman senior-senior semua juga emang belum pernah menangani kasus yang seperti ini ya. Mereka orang itu masih bingung kasih solusi ya. Ya intinya ya berani ngoprek lah ya. Nah, memang ada jeda ya, ternyata emang ada jeda dia berapa detik baru naik baru pas gitu ya. Cuman kemarin memang terlalu lambat lah ya. Nah, okay, begitu. Nanti kita nyikip-nyikip dulu, setting-setting dulu, cari mimis yang cocok, nanti baru perkenaan di kertas, tembok, dan siluet yang 80 meter sama di 95 meter ya. Temboknya sih kemarin habis tapi gak tau lah, semoga-moga masih ada ruang sedikit ya supaya bisa nembak di tembok. Oke? Ya, ikuti terus perkembangannya ya. Ini unit Sultan, siapa mau ya, silahkan. Nih. Untuk serombong nanti tinggal tak pasang ya, gampang ya untuk serombong ya. Ngeri. Itu perkenaan di kertas ya, untuk jarak 35 meter itu seperti itu. Ya kalau goyang sedikit ya wajar, tapi itu sangat-sangat rapet lah. Nanti kita cek di grouping di kertas. Nah ini lanjut nanti untuk target siluet ya. Siluet nanti ada yang di 80 sama yang di 95 meter. Itu aja ya.
karena itu temboknya udah habis lagi, itu tak pasang siluet ya, tak pasang siluet. Nanti 80 meter seperti apa, terus 95 meter seperti apa. Ini saya rasa sangat-sangat rapat ya, sangat cantik ya. Ya namanya juga LW lah teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman skillnya yang lebih oke, lebih bagus, pastinya akan mendapatkan grouping yang rapat sekali ya. Ini pun sudah rapat banget ya. Ah, itu masuk di apa? Nanti disimak lah ya. Lanjut ke 80 meter ya, siluet itu ya, sama yang 95 meter. Ya, ini perkenaan di kertasnya ya. Perkenaan di kertasnya ini. Nih. Ya. Sepaku payung lah ya, sepaku payung. Sepaku payung masih rapat ke sini, ya. Ya, untuk slug seperti ini ya udah konsisten lah. Dia konsisten di sini ya. Yang lubang ini konsisten. Ini kalau nggak salah tembakan pertama, kalau nggak salah tembakan pertama ke sini, selanjutnya ke sini semua. Nih, tuh, ya. Jadi kalau buat headshot-headshotan, saya rasa udah mantep. Oke, satu paku payung lah besarnya, ya. Jika dihitung dengan yang ini, yang pertama. Tapi kalau yang ini, wah, ini mah bisa kebayang lah ya. Ini 13 grain, ini 15 grain. Ini merek apa tadi ya? Kurang rapat. BST MK2 ya. Headshot ya, bisa ya. Jadi gitu teman-teman, kalau untuk laras ya, pengen main slug udah, nggak ada jawaban yang lain-lain lah, LW lah, LW ya, LW, LW atau apa barel ya, intinya laras impor dengan penanganan yang baik, yang bagus, dan pembulutan yang premium tentunya, itu insya Allah mantap ya. Jadi kesimpulannya, laras impor memang masih yang terbaik ya. Ini LW Polygon ya, rapat sekali itu. Oke, lanjut ke 95 ya. Kita coba untuk perkenaan di siluet ya, yang 95 meter ya. Kita coba ya. Hit. Hit.
Nggak akan susah teman-teman. Jadi kalau buat spek yang seperti tadi saya jelaskan, nggak akan susah lah. Kalau buat spek hunting mungkin 100 meteran gitu ya, masih oke lah ya, masih saya ukur 100 meter insyaallah masih sangat-sangat enak, sangat-sangat nyaman ya. Ya, jadi teman-teman yang ingin memiliki unit ini ya, ini unit ready ya, langsung WA lah, nanti saya cantumkan di deskripsi ya nomor WA saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.